Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial itu dua cara mengatasi installer paket terus berhenti ya sahabat. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia dua cara mengatasi installer paket terus berhenti sahabat. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi installer paket terus berhenti, untuk yang pertama yaitu kamu masuk pengaturan ponsel ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita masuk ke manajemen aplikasi sahabat ya. Kemudian di sini kita masuk ke setelan aplikasi. Kemudian di sini kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih tampilkan sistem. Nah, jika sudah nampil seperti ini, kemudian kita cari saja di sini ya. Nah, sahabat, kemudian di sini kita cari saja aplikasi installer paketnya yang terus berhenti ya sahabat ya. Nah, ini dia aplikasi yang bernama installer paket sahabat ya. Kita masuk saja ke aplikasi installer paketnya. Nah, jika sudah masuk, untuk langkah selanjutnya di sini kita pergi ke menu penyimpanan dan search. Kita masuk, kemudian kita di sini hapus search-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita hapus penyimpanannya sahabat. Kemudian di sini hapus data aplikasi, kita klik OK saja sahabat. Kemudian jika sudah disetting seperti ini, kita tekan tombol home ya sahabat ya. Dan jangan lupa untuk merestart HP-nya ya sahabat ya. Nah sahabat, jika cara yang pertama tidak berhasil, maka kamu harus melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengupgrade atau memperbarui versi Android kamu. Nah, untuk cara memperbarui versi Android-nya, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Kemudian kita scroll yang paling bawah, kemudian kita cari saja menu sistem. Nah, perlu diingat ya sahabat ya, setiap HP menunya berbeda-beda ya sahabat ya. Kemudian di sini kita pergi ke pembaruan sistem ya sahabat ya. Kita pergi ke pembaruan sistem, kemudian kita pergi lagi ke pembaruan online sahabat. Nah sahabat, jika pembaruan sistem tersedia, langsung saja klik mulai ulang sekarang untuk memperbarui versi Android-nya atau untuk memperbaiki bug atau sistem yang error ya sahabat ya. Kamu perlu memperbarui sistemnya sahabat. Nah sahabat, itu dia dua cara mengatasi installer paket terus berhenti ya sahabat ya. Dan caranya cukup mudah sekali guys. Jika kamu tidak bisa melakukan cara yang pertama, kamu bisa melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengupgrade versi Android kamu atau memperbarui versi Androidnya sahabat. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi installer paket terus berhenti. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.